Di berbagai daerah di Indonesia, kehadiran hewan tak terlepas dari munculnya berbagai mitos yang beredar di masyarakat. Mitos-mitos yang berkenaan dengan hewan ini telah dipercaya secara turun-temurun. Sebagian orang masih meyakini kebenarannya, namun tak sedikit yang menganggap hal tersebut hanya sekedar cerita yang dibuat oleh orang tua zaman dulu. Lalu apakah mitos-mitos ini dapat dijelaskan secara logika? Malam ini On The Spot akan mengupasnya dalam Fact and Myth yang berhubungan dengan hewan. Jika bangun siang, maka rezekinya akan dipatok ayam. Istilah ini kerap diucapkan orang tua jika melihat anaknya yang susah bangun atau seorang istri yang melihat suaminya masih terlelap meski matahari sudah muncul. Lalu apa hubungannya bangun siang dengan rezeki yang dipatok ayam? Faktanya, bangun siang dan rezeki yang dipatok ayam tak ada hubungannya sama sekali. Istilah ini hanyalah perumpamaan untuk mengingatkan jika seseorang bangun siang, maka ia akan kalah cepat dengan orang lain yang sudah bangun lebih pagi. Sebab saat orang tersebut masih tidur, orang lain sudah bekerja atau melakukan berbagai aktivitas. Misalnya, jika pemilik usaha atau pemilik toko belum membuka tokonya di pagi hari, toko tersebut akan berpotensi kehilangan pelanggan karena ia akan mencari toko lain yang sudah buka. Jadi sebenarnya bukan dipatok ayam, melainkan dipatok orang lain yang lebih rajin. Berikutnya mungkin Anda pernah mendengar mitos yang mengatakan jika mendengar suara anak ayam berdecit di malam hari, maka itu merupakan pertanda kehadiran sosok makhluk halus yang disebut kuntilanak. Hingga sekarang masih ada yang mempercayai mitos ini, terutama di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan beberapa daerah di Kalimantan. Beberapa orang percaya dan pernah mengalaminya, mengatakan jika suara anak ayam itu tiba-tiba muncul di tengah malam, padahal di sekitar rumah mereka tak ada yang memelihara ayam atau anak ayam. Dan bersamaan setelah suara anak ayam yang berdecit ini terdengar, mereka mengaku melihat sosok yang mirip kuntilanak. Hal ini memang tidak bisa dijelaskan secara logika. Namun faktanya, dalam kepercayaan beberapa agama, diakui adanya makhluk gaib seperti jin. Mereka bisa menyerupai bentuk manusia atau hewan, termasuk menyerupai suara manusia atau hewan. Meski demikian, sama halnya seperti manusia, makhluk gaib seperti jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sebaiknya tidak perlu ditakuti secara berlebihan. Sebagian dari kita menjadikan burung sebagai binatang peliharaannya. Bagi si pemelihara, suara merdu dari kicauannya bisa menghilangkan stres dari berbagai rutinitas pekerjaan. Tapi tak semua burung bisa dipelihara dan dinikmati kicauannya. Ada jenis burung yang bahkan mendengar suaranya saja bisa membuat orang ketakutan. Ini karena dianggap burung tersebut sebagai pertanda adanya kematian. Burung ini memiliki nama beragam di beberapa daerah. Ada yang menyebutnya burung kedasih, wiwi kelabu, emprit gantil, sirit uncuing, bahkan ada yang menjulukinya burung orang meninggal. Dalam bahasa Inggris, burung ini biasa disebut plaintive cuckoo. Burung ini memiliki suara khas yang mendayu-dayu dengan nada yang meninggi di awal dan kemudian semakin menurun dan semakin pendek di akhir. Konon, jika terdengar suara burung ini di suatu tempat, maka di tempat itu akan ada orang yang meninggal dalam waktu dekat. Benarkah demikian? Faktanya, tak hanya saat ada orang yang meninggal, burung kedasih atau uncuing juga biasa berkicau di waktu-waktu lain. Burung bernama Latin Cuculus merulinus ini melakukan aktivitas yang sama seperti jenis burung lainnya, seperti berkicau, makan, bertelur, dan hobi hinggap di pohon yang rindang. Selain hidup di pedesaan yang masih memiliki hutan tepi atau hutan sekunder, burung berjuluk si raja atau ratu tega karena tak pernah mengurus anaknya ini juga kerap dijumpai di lingkungan perkotaan yang memiliki taman atau pepohonan. Di sisi lain, kematian dan kelahiran merupakan misteri Tuhan yang selalu terjadi setiap harinya, baik bertepatan dengan saat burung itu berkicau ataupun tidak. Awas, tangan aku!
Mitos mengenai kucing juga sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah jika seseorang menabrak kucing hingga mati, maka kucing tersebut harus dikuburkan. Sebab jika tidak, seseorang itu akan ditimpa kesialan. Benarkah demikian? Ternyata mitos itu tak sepenuhnya benar. Faktanya, secara psikologis, seseorang yang telah menabrak kucing biasanya dihantui oleh perasaan bersalah yang dalam. Perasaan ini terus membayangi hingga membuat konsentrasinya terpecah. Yang bisa terjadi kemudian adalah kecelakaan yang menyertai seseorang setelah ia menabrak kucing. Secara logika, seseorang yang mengendarai kendaraan dalam kondisi yang tidak tenang memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi dibanding orang yang berkendara dalam keadaan tenang. Mitos mengenai kesialan jika menabrak kucing ini masih dipercayai oleh sebagian masyarakat Indonesia. Padahal sejatinya semua takdir buruk ataupun baik tidak berhubungan dengan kematian seekor kucing, melainkan sudah digariskan oleh Tuhan. Meski demikian, terlepas dari semua mitos-mitos yang menyertainya, kucing adalah makhluk hidup yang memang dekat dengan kehidupan manusia. Dan rasa sayang terhadap sesama makhluk Tuhanlah yang membuat kita sebaiknya menguburkan hewan-hewan yang mati tertabrak di jalan raya, termasuk kucing. Berikutnya, benarkah jika ada kupu-kupu datang ke rumah, maka itu pertanda akan ada tamu yang datang ke rumah? Bahkan tamu seperti apa yang akan datang, konon dapat dideteksi dengan memperhatikan bentuk serta warna kupu-kupunya. Jika kupu-kupu yang masuk berwarna putih cantik, maka yang datang konon katanya juga orang yang cantik atau tampan. Jika kupu-kupunya berwarna hitam, maka tamu yang datang juga bertampang seram atau bukan tamu yang baik. Sedangkan jika kupu-kupu yang datang hinggap atau mengelilingi tubuh si pemilik rumah, maka yang datang adalah orang dekat seperti sahabat, saudara, atau kekasih. Faktanya, hingga saat ini belum ada penjelasan secara ilmiah jika kupu-kupu memiliki kemampuan untuk mendeteksi kedatangan tamu di rumah. Secara logika, kupu-kupu merupakan hewan yang memiliki kebebasan untuk terbang dan hinggap di mana saja. Tak terkecuali jika kupu-kupu tersebut mau hinggap di pintu rumah atau bahkan masuk ke dalam rumah. Terlebih lagi jika lingkungan tersebut memiliki banyak pohon dan bunga, sebab kupu-kupu termasuk serangga yang membantu proses penyerbukan tanaman. Faktor lain seperti angin kencang dan kehangatan udara di dalam rumah juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan serangga cantik ini masuk ke dalam rumah. Jadi dapat dikatakan kupu-kupu dan tamu tidak ada kaitannya ya. Dari sekian bencana alam yang pernah menimpa tanah air, ada beberapa orang di antaranya yang konon melihat tingkah laku aneh hewan sebelum bencana tersebut terjadi. Salah satunya adalah burung. Menurut kabar, jika ada kumpulan burung di atas laut dan terbang rendah menuju jauh ke daratan, bahkan hingga melewati pemukiman dan pantai, maka ini merupakan pertanda akan terjadi bencana alam berupa gempa atau gelombang laut yang sangat besar. Selain burung, hewan-hewan lain seperti kucing, tikus, atau anjing kerap berperilaku tidak seperti biasanya jika akan terjadi bencana alam. Benarkah bencana alam dapat dideteksi oleh hewan? Faktanya memang benar. Sebab sebagian besar hewan memiliki kemampuan sensor yang lebih tajam dari manusia, termasuk mendeteksi suara atau getaran bumi. Bahkan beberapa hewan dapat merasakan keganjilan yang terjadi pada alam beberapa hari sebelum bencana alam terjadi. Dalam kasus burung yang terbang rendah saat akan ada bencana, dapat dijelaskan bahwa burung memiliki kepekaan terhadap variasi medan magnet bumi. Beberapa saat menjelang bencana alam seperti gempa bumi, medan magnet bumi mengalami getaran dan perubahan, sehingga mengganggu kemampuan navigasi burung. Ion-ion pada burung keluar sehingga dapat mengganggu perambatan gelombang elektrik atau neurotransmitter dalam otak burung. Akibatnya burung sering ditemukan terbang dengan keseimbangan yang terganggu, khususnya pada burung-burung yang sedang bermigrasi. Dan pemirsa, itulah beberapa fakta dan mitos mengenai hewan versi On The Spot. Semoga menambah pengetahuan kamu ya.